7 perkara yang you perlu elak buat jika you all nak turun 20 kg sebelum raya tahun 2023. Pertama, makan bertambah. Mulai hari ini, kalau you all makan sepinggan, you jangan tambah. Elak tambah nasi. Yang kedua, makan bersulam air manis. Biasa kalau kita ke kedai, kita akan makan makanan tengah hari contohnya, kita akan sulam dengan air teh, teh obeng, air Nescafe. Elakkan benda tu, tukar kepada air kosong. Yang ketiga, lepas makan, jangan duduk saja bermalasan. Ada yang tidur lepas makan. Jangan. Buat aktiviti 15 ke 30 minit seperti berjalan. Yang keempat, tak ada aktiviti harian. You all bermalasan, you all duduk di rumah sahaja, tengok Netflix, layan TikTok. You all kena lakukan aktiviti, at least berjalan, lakukan kerja you all, kemas rumah. Yang kelima, tidur balik selepas subuh ataupun bangun lewat setiap hari. Bangun awal dan lakukan aktiviti ianya dapat membantu you all untuk turunkan berat badan. Yang keenam, jangan layan TV, Netflix, TikTok sampai lewat malam sehinggakan you all tidur teramat lewat. You all kena tidur awal untuk membantu tubuh you all turun berat badan. Dan yang ketujuh, menangguh aktiviti bersenam. You all dah ada hasrat nak bersenam tapi setiap hari you all tangguh. Esok, lusa, minggu depan, last-last jadi tahun depan. Bagi mereka yang selalu ikut live saya dan ingin join team saya dalam bimbingan daripada saya selama 5 bulan sebelum raya, you click get offer di bawah dan saya akan bagi bagaimana caranya you all nak join team saya. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bye-bye.